Hey guys. Udah. Aku kalau nyebut hey guys ketawa sendiri. This is why I cannot be a vlogger. Aku lagi di hotel di Jakarta. Lagi ada urusan 2 hari ini baru. Urusan apa sih, Kak? Udah lah, saya tanya lah Kodi. Ada urusan. Nantilah kalau udah jadi urusannya tahunnya kalian itu. Terus like this is my hotel room. Show them my favorite bathroom. Ada Odi. Ini loh kamar mandi kesayangan kita. Ada barang entah apa enggak situ enggak ada. Ya? Oke. Okay. Si Aman. Terus terus kamar mandinya gede gila. Like this is like my favorite hotel in Jakarta. Jadi hampir tiap ke Jakarta ngintipnya sini. Gak usah ngintip-ngintip kok di. Mau komentar loh, bukan ngintip. Terus itu shower, itu smart toilet yang ngeflush dan nyiram sendiri. Itu bathtub yang gak pernah kami pakai. Bisa dibuka dan ditutup. Nah, tuh. Susah loh. Berat emang. Nutupnya dari dalam harusnya. Okay. Tuh. Now you see me. Now you don't. Now you see me. Now you don't. Tinggi. Terus kita muntar ke sini. Dah. Kamar ini lebih besar dari ruang tamuku di rumah loh. Terus ini berserakan makanan kami. Terus ini apa sih? Carrot and tomato rice cake. Oke, okay, I'll eat it tomorrow. And then tadi ada accident tumpah. The view is actually quite nice. Jadi di depan itu Hyatt, kemudian di situ Grand Indonesia. Terus inilah kerjaan malam ini, menandatangan buku lagi dan lebay loh. Cuma dua. And we have like a special postcard for jatah preman. Jadi kita sebenarnya di sini mau unboxing. Oh, ini lihat view dulu ya. Tuh view-nya dari sini Hyatt. Ya udah, terus mau unboxing. Terus kalau yang megangin aku unboxing, Cong. Bentar ya. Ah, SMS pula orang ini. Pas dulu. Jadi aduh. Tadi aku dibawain akhirnya. Aku megang ini soalnya sejak aku desain, aku belum pernah ngeliatnya sendiri. Jadi tadi dibawain sama Odi ke hotel. Dan inti video ini mau unboxing sih, tapi gak jadi-jadi. Cepat sikit. Tada! Bentar, belum fokus. Oke. Okay. Tadanya mau ulang gak? Enggak. Terus so, bagus kan ya, aku sih suka ya, aku gak nyangka jadinya sekece ini. Mau 500.000 kemarin ini. Tampak. Iya, setuju aja sih aku. Terus, like, ini masih dalam plastik ya, ini ada hot print. Hot print itu artinya ya kayak gitulah, yang timbul-timbulan gitu. The Architecture of Love, warnanya silver. Dan kalau dibalik, A Novel by Ika Natasa. Nggak fokus-fokus. Oh, bismillah. Ya, udah. Udah, oke. Okay. Sekarang aku akan buka plastiknya ya. Terus bodoh, nggak kuat. Gimana ini? Nggak ada kuku-kuku. Oh my God, don't we have like a scissor or something? Or a key or whatever. Pen? Yes. Tidak perlu tuh. Kenapa nanti kena putihnya?
Yang atas aja lah. Ay, Brazil. So we are unwrapping the thing. Yeah. Ini macam payah ya rupanya ya. Agak keras ya ini ya. Plastiknya memang agak keras. Enggak kayak plastik buku. Enggak kayak plastik roti sari roti. Iyalah. Terus copot di tengah. Ih, bodoh kali lah memang. Ini video unboxing. Dibuka dulu loh. I can't. No, don't help me. Okay. Dirusak maksudnya, jangan ditarik. Enggak bisa dia. Bisa. Saking tebalnya tadi. Ya udahlah. Terus bekam ya. We should have inserted music in the video. Tada! Yeay. Oke. Yang di bawahnya putih lebih keras gitu bahannya. Sedangkan yang di sini gold gitu ya. Heeh. Cakep loh. Brown agak metalik gitu sih. Iya, bronze gitu lah kayak pulpen aku nantangan bang besok sapu ya bang. Oke, okay. See the hot print there, and then also there. Oke. Okay. Yeah. Konsepnya adalah aku bikin ini bentuknya kalau dilihat kayak apartemen gitu. Ini jendela-jendela apartemennya yang lampunya nyala gitu, korlap. Oke, okay. Sekarang kita buka. Tadaaa, dia bolong. Ini tolong abis. Gak boleh diedit ya yang ini ya. Jompo kakak menulisnya. Aku keselek loh. Oke, sekarang kita buka. Jadi kalau dilihat tuh, dia sebenarnya ada bukunya also wrap. Jadi aku kirain tadinya sih bahwa di luarnya nggak di wrap gitu. Ternyata Gramedia bikinnya kece, di wrap semua. Jadi bener-bener kayak bersih gitu nyampe di kaliannya. Perawan lah gitu ya. Terus ada bukunya, and then ada busanya juga buat tempat. Polyfoam. Ini apa sih? Polyfoam. Ya whatever lah itu. Bukan busa tapi. Suka hati aku. Ya oke. Oke, kita buka ya. Terus ini yang bolong. Ya. Ada apa ya? Kalian tahu nggak? Ada yang beruntung di dalamnya bisa menemukan kupon berhadiah ke New York gratis bareng aku. Nggak ketemu ya? Ini ada. Halu lo kakaknya. Kalau ada aku yang simpan loh. Terus ini ada wooden bookmark juga, aku suka ya dibungkus di dalam plastik gitu jadi aman. So you see, ini kayak kayu tipis gitu terus di cut pakai laser. That's how good it is. Oke. Okay. And then of course ada tempatnya tadi ya. Apa tadi namanya? Polyfoam. Polyfoam yang menyimpan 4 postcard. Oke. Okay. Ada Chrysler Building, ada Lighthouse, ada Flatiron, dan ada Central Park. Ini kalau lihat titik-titik itu yang kayak semut sama coro ya. Sebenarnya orang lagi main ice skating tapi dari Monas sebenarnya. Suka hati lah kak. Oke, okay, ini aku kembalikan. And then now we have the book. Yeay. Gak usah dibuka lah boy. Ya terserah. Okay. Kita ambil yang udah dibuka. Jangan pak. Kita ambil yang udah dibuka aja ya. Gue kira mau ambil punya sendiri loh. Emang itu yang Makassar. Iya, yeah, oke okay lah. Okay. So this is the book yang udah dibuka. Nah, kalau punya kalian, di sini kan tulisannya
PO edition ya? Lupa ay. Aku juga lupa. Pokoknya di Architecture of Love, kalau nggak salah pre-order edition. Ini ada satu yang tidak dijual di mana-mana, tapi ini jatah preman. Tapi kalau ditulis jatah preman edition kan cemkampung. Jadi kami tulisnya di Architecture of Love Memento Edition. Ini kita cetak berapa sih? Lupa. 50. Di atas. Enggak. Ya segitulah. Ya, sedikit lah pokoknya buat teman-teman dan rekanan. Oke, okay, gitulah kira-kira. Oke. Okay. Jadi sebenarnya ada banyak begini edisinya. Ada yang Makassar sama ada PO yang mana ini. Terus ya udah isinya ya samalah kayak buku kalian itu, woi. Ada ini, ada aku kepikirannya ya, yang si wooden bookmark itu bisa dipakai jadi bookmark, bisa enggak gitu kan? Karena udah ada bookmarknya di dalam juga, yaitu yang bentuknya kartu. Terus di belakangnya ada tempat-tempat di New York yang direkomendasikan si River. Jadi kenapa bentuknya kartu? Kalau kalian nanti dapat rezeki pergi ke New York, ini masukin ke dompet, datangin satu-satu gitu. Dan ya udah kayak biasa, terus ada kayak dividernya gitu, yang ini juga aku gambar. Terus endingnya ada. Baru mau aku tanya endingnya gimana? Endingnya mau dibacain? Mau. Rugi kali beli lah kalian. Udah jadi begitu video unboxingnya. Terus sekarang kalau biasanya kalau abis video unboxing diapain? Dibalikin gitu ya? Enggak sih, bubar aja udah.